كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعدل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para ahli ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, baik dari TNI ataupun Polri, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita Ketua Umum Front Pembela Front Persaudaraan Islam Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Abbas, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah permudah segala urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta yang semuliakan Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas yang tadi telah menyampaikan tausiah dan nasihat yang begitu luar biasa. Saya cintai yang saya muliakan Ketua Front Persaudaraan Islam DPW Bogor Al-Habib Alwi Al-Hamid beserta seluruh pengurusnya. Saya cintai yang saya muliakan segenap panitia peringatan puncak pendidikan sudah ke-12 wabil khusus Al-Habib Y. Al-Jufri beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya sebenarnya kata dokter belum boleh keluar ceramah. Saya punya penyakit jantung namanya kardiomiopati. Kardiomiopati itu salah satu dari penyakit yang paling berbahaya. Jadi nggak boleh terlalu capek dan segala macam lah. Tapi saya nggak pedulikan itu semua. Karena saya hidup untuk melayani umat, melayani masyarakat. Dan ini acara tahunan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga ya dokter mau bilang jam gak merokok, rokok jalan terus. Makanya saya keluar dari rumah sakit. Hadirin, tadi udah banyak nasihat-nasihat dari para ulama. Saya ingin menyampaikan sedikit. Kita duduk di ini majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah-lidah kalian yang basah dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan salawat, itu adalah lidah-lidah yang kelak di akhirat akan basah dengan telaga kautsarnya baginda Nabi besar. Kalian duduk di sini berzikir mengingat Allah, Allah akan mengingat kalian. Kalian duduk di sini memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad, kalian menjadi mulia dan menjadi agung juga karena kemuliaan dan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya tidak panjang lebar 5 menit. Nabi Allah Adam alaihi salam, bapaknya manusia. Nabi Adam, beliau pernah berwasiat. Wasiat beliau untuk anak cucunya agar berhati-hati. Wasiat beliau ini kepada seluruh manusia. Apa wasiat beliau? Qala Nabiullah Adam alaihi salam, "Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya'. Fa ihda min thalatha istashhiru al-akhyar." Nabiullah Adam alaihi salam beliau berkata, "Wahai manusia, hei manusia, hei anak cucuku, jikalau kalian, jikalau engkau ingin melakukan perkara apapun, hal apapun, perbuatan apapun, perlakuan apapun, sebelum melakukan hal itu, perkara itu, perbuatan itu,
tiga perkara. Yang pertama, istasyirul akhirat, bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh. Minta pendapatnya orang soleh, minta pendapatnya ulama, minta pandangannya ulama, minta nasihat para ulama. Karena andaikan dulu aku minta pendapat malaikat di dalam memakan buah khuldin, maka malaikat akan menasihatiku agar aku jangan mendekati pohon itu. Kalau Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat pohon. Deketin pohon aja enggak boleh, apalagi memakan. Andaikan dulu aku minta nasihat malaikat, maka malaikat pasti akan menasihatiku. Sayang, dulu aku tidak minta nasihat dan pendapat malaikat sehingga Allah keluarkan aku dari surga ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kalian, kalau lagi taklim, jangankan ada suara-suara, mau saya lewati, mau siapa lewat, mau presiden, mau dibawa situ ada apa? Itu terjun, ya. Mau dibawa sana longsor, mata kalian tertuju di sini, jangan terlalu jauh. Itu tuh orang yang taklim gitu. Kebanyakan jadi adat istiadat sekarang ini. Futul, tahu futul? Satu orang aja berdiri begini, semua langsung begini. Ini ngaji apa itu orang ini? Mau dibawa lagi turun tuh dibawa sana, lihat di sini. Lihat ulama-ulama ini yang sedang ngasih nasihat. Jangan lihat di situ. Itu namanya futul. Tahu? Namanya apa? Kurang keras apa? Futul. Suka cari tahu apa sih? Siapa sih? Habib apa? Habib apa? Nggak usah. Habib apa? KM lewat. Sama KM lewat. Duduk. Khusyuk. Tenang dengan nasihat. Yang kedua, kita ambil adab. Setiap melakukan sesuatu apapun, pikirkan akibat dari sebab yang engkau lakukan. Andaikan dulu aku memikir, andaikan dulu aku berpikir, kalau akibat dari sebab makan buah ini Allah akan murka sehingga mengeluarkan aku dari surga, aku gak bakal makan buah khuldi. Dulu aku gak mikir akibat dari sebab yang aku lakukan. Paham? Jadi ini aja yang saya bahas. Yang ketiganya nanti tahun depan baru saya bahas apa perkataan yang ketiga itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini musim-musim pemilu, betul? Betul? Jawab yang keras. Ini musim-musim pemilu, betul? Musim pemilu ini, capres-capres manapun, pejabat-pejabat, partai-partai pendukungnya, tim-tim suksesnya, bahkan perempuan-perempuan, istri-istri tim sukses, istri-istri capres, istri-istri pejabat, bahkan Mak Banteng mendadak pakai jilbab, saudara-saudara. Tenang aja. Dulu tahun 2013 anak keluar kasus Lumos, anak ceramah bahas hari ini kira-kira Mak Banteng. Anak dilaporkan sama ketua PDI Hasto Permasan cybercrime. Ketika dilaporkan, polisi penyidik nanya, apakah benar Habib dalam ceramahnya menyebut Ibu Megawati dan sebutan Mak Banteng? Betul. Polisi tanya lagi begitu, apa alasan Habib kok menyebut dengan Mak Banteng? Apakah tidak ada sebutan lain? Apa lagi jawab? Pak, saya ceramah agama. Dalam agama, dalam Islam, ada namanya lakob, ada namanya nisbat. Ayo, ada namanya lakob, ada namanya nisbat. Kalau ada lakob, pasti ada. Kalau ada lakob, pasti ada. Abu Nawas, bapaknya kera, nih kera baju. Kenapa dinamakan bapaknya kera? Karena Abu Nawas itu kalau pakai baju, kerahnya lebih panjang dari kepala. Makanya dinamakan bapaknya kera. Itu penisbatan.
namanya. Paham? Sufyan Ats-Tsauri, Ats-Tsaur artinya banteng. Lakopnya Tsaur, banteng. Cuma bedanya apa? Alamat banteng nanti ada beda. Sufyan Ats-Tsauri diberi lakop Ats-Tsaur banteng karena beliau pernah enggak sengaja mendahulukan kaki kiri masuk masjid. Tiba-tiba terdengar suara, "Ya Tsaur, lebih yumna, banteng, dahulukan kaki kanan." Semenjak itu beliau diberi gelar banteng. Itu nisbat penyandaran kepada gelar. Yang kita kenal Imam Ghazali. Siapa yang kenal Imam Ghazali? Nah, ulama ya, para ahli syiar, ahli sejarah pendapatnya macam-macam. Ada yang bilang Ghazali itu Imam Ghazali itu nisbatnya dari desa yang bernama Ghazala. Tapi dibantah pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat pendapatnya Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syairul Alam An-Nubala. Di situ beliau katakan, "Aku telah keliling daerah Imam Ghazali mulai dari tempat lahir, tidak ada desa yang bernama Ghazala." Sehingga yang benar lakop Ghazali itu dari kata Ghazal yang artinya tukang tenun, tukang jahit, tukang sol. Karena bapak Imam Ghazali, keluarganya semua itu berasal dari tukang. Jadi ada lakop, ada nis. Bapak udah paham? Paham dulu saya. Sekarang saya tanya sama bapak, Megawati itu ketua umum partai apa? PDI. PDI itu lambangnya apa, Pak? Banteng. Ya saya panggil Pak Banteng. Kalau PDI lambang monyet, saya panggil Pak Monyet. Benar. Ayo, benar. Iya, benar aja. Ayo, benar. Coba lambangnya monyet. Emang kenapa monyet? Bidadari, jadi panggilnya Mak Bidadari. Berarti kan yang lain juga gitu. Ya, yang lain juga gitu. Golkar waktu itu Abu Rizal Bakri, ya berarti bapaknya Beringin. Gak bisa bapaknya Ka'bah. Satu tuh, kalau partai lambang-lambangnya itu gak paham. PKB, terus apa lagi itu. Pokoknya ya itulah seperti itu. Paham, Pak, paham tuh. Jadi salah gak saya secara agama? Gak salah tuh. Secara negara salah gak? Gak salah juga tuh. Nah, musim politik begini nih. Jadi para pejabat-pejabat itu butuh sama kita, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat. Kalau ada maunya doang, salah-salah. Ini yang terjadi, ini nyata. Mendadak jadi santriwati ya, perempuan-perempuan. Yang laki-laki mendadak jadi santri, pakai peci, pakai sarung, masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden, macam-macam. Ada yang diminta iklan wudhu. Saya tanya, munafik gak? Munafik gak? Munafik gak? Saya berjanji, kalau saya jadi presiden, saya berjanji. Kalau saya jadi gubernur, saya berjanji. Kalau saya jadi wali kota, kalau jadi bupati, dan lain sebagainya. Kalau jadi caleg, saya tidak akan makan gaji saya. Goblok, iya, kalian tidak makan gaji kalian. Gaji kalian cuma berapa? Paling 40 juta, 50 juta. Gaji presiden, 60 juta. Kalian tidak makan, tapi ratusan triliun uang rakyat. Kalian rampok dan kalian makan. Betul? Ya benar, janji ditepati janjinya. Gak makan uang rakyat. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh sama kita kalau ada maunya doang. Lagi pemilu ini, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat, terjun langsung, turun langsung. Ada yang tadinya sok garang tiba-tiba baik ke masyarakat, lemah lembut ke masyarakat. Mainlah gak? Memberikan janji, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Hei, engkau pendusta, engkau pembohong, kalian zalimi rakyat.
Ketelak kisahnya baru seperti ini, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ketidakadilan, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ini yang terjadi, saudara-saudara. Nah, makanya kata Nabi Adam tadi, kalau mau melakukan hal apapun, minta pendapat ulah, minta pendapat para us, minta pendapat para kia, minta pendapat para habah. Cuma ustaz, kiai, habib itu ada terbagi dua. Terbagi berapa? Ada ustaz, kiai, habib yang lurus. Ada ustaz, kiai, habib anjing. Ada ustaz, kiai, habib bangsat. Ada ustaz, kiai, habib biadab. Ada ustaz, kiai, habib goblok. Jadi terbagi dua. Loh, siapa habib? Kok habib bilang ada ulama anjing ya? Saya tanya, kita kalau punya anjing, ya, kita kasih makan itu anjing, dia setia nggak sama kita? Setia nggak? Nurut nggak? Suatu saat kita nggak ada makanan, itu anjing bakal cariin makanan buat kita. Ini para ulama-ulama, para ustaz, para kiai, para halaib yang berdiri depan pintu surga, berdiri depan pintu kekuasaan. Jadi penjilat-penjilat pejabat, mereka Allah kasih anugerah ilmu, Allah kasih ilmu kepada mereka, tetapi ilmu yang Allah berikan alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an lirayil muluk, ulama tapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau yang halal jadi haram, mereka bikin keluarkan fatwa halal jadi haram, yang haram penguasa pengen jadi halal, mereka bikin bagaimana caranya yang haram jadi halal. Bawa ayat, bawa hadis, tapi kalimatul haq uridu bihal batil. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Nah, ulama seperti ini saya tanya, Allah kasih ilmu, ilmunya dia pakai untuk seperti itu, khianatin Allah enggak? Ya, jawab yang keras, khianat enggak? Khianat enggak? Khianat enggak? Khianatin Rasulullah enggak? Anjing aja enggak khianat. Berarti ini ulama, ini ustaz, ini kiai, ini habib bukan anjing, tapi ustaz, kiai, habib lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Banyak gak ini? Banyak gak? Banyak gak? Makanya ikuti pendapat ulama yang lurus, maksud saya. Ikuti pendapat ulama yang istiqomah, yang gak bisa dibeli, yang gak bisa disuap, yang gak bisa disogok. Saudara-saudara, saya tanya, apakah pernah imam besar kita Habib Rizik mengkhianati kita umat Islam? Beliau rela di penjara berkali-kali, dipisahkan dengan anak istrinya, laskarnya dibunuh, dibantai, beliau hijrah ke Makkah, beliau dizolimi, dihina, dicaci, dimaki, tapi ada beliau meninggalkan umat, ada mengkhianati umat. Saya masuk penjara, Habib Hanif masuk penjara, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, ada saya khianati umat? Apakah dengan diancam di penjara ataupun mau dibunuh kami meninggalkan umat? Ada kami terima uang dari pejabat? Disogok, disuap dari pejabat? Nah, saya tanya, kalian mau pilih mana? Satu, perhatikan. Satu, ulama yang capres ngeluarin uang buat dia. Dua, satu, ulama yang dia mengeluarkan uang. Berarti, ulama mengeluarkan uang untuk memenangkan itu capres. Ulama yang paling bagus sendiri. Yang kedua, ulama capresnya yang ngasih untuk memenangkan dia. Kalian pilih golongan ulama yang satu atau dua? Kalian pilih berapa? Satu atau dua? Satu atau dua? Nah, kemarin istimewa ulama tanya Habib Muhammad. Ulama-ulama lurus, ulama-ulama istiqomah dari seluruh belahan Indonesia datang di istimewa. Tiket beli sendiri, hotel bayar sendiri, makan beli sendiri. Ada kesian, dia dari mana itu saya lupa ketemu. Dia makan warteg 10 ribu, ketemu sama saya pas dia makan warteg. Kiai dari mana? Dari daerah sini.
kok makan warteg? Iya, dari uang saya tinggal 30.000 deh. Oh, yaudah, oke. Kasih juta dikit. Keluarkan uang sendiri. Nah, dari hasil ijtima ulama, keluarlah capres pilihan ulama. Udah tahu siapa kan? Udah tahu siapa kan? Saya nggak perlu sebut nama. Nah, kalau sebut capres-capres itu mas. Paham? Berarti saya berarti kalau mau ikutin Nabi Adam harus ikut pendapat ular. Kemarin itu ada alul hali wal adli. Panjang kalau saya mau jelaskan. Intinya istimewa ulama kemarin itu memilih. Kalau ada dua pilihan yang baik, tiga pilihan yang baik, tiga-tiganya baik, nggak bisa memilih ketiga-tiganya. Para alul hali wal adli akan memilih yang terbaik, yang paling baik dari tiga yang baik tersebut. Bagus nggak? Bagus gak? Nah, anggap tiga-tiganya bangsa. Anggap. Milih gak? Ada yang bilang milih, ada yang bilang enggak. Satu, dua, tiga, capek keras. Milih gak? Enggak. Gak boleh gak milih. Harus milih. Walaupun tiga-tiganya buruk, ada enggak? Kalau tiga-tiganya buruk, tiga-tiganya bangsa, tidak bisa meninggalkan. Kenapa? Karena kalau kita gak milih, bisa jadi yang bakal jadi capres yang paling banyak kebangsaannya. Paham gak? Jadi suara-suara kalian yang menentukan nasib generasi bangsa ke depan. Makanya jangan salah dalam ini. Ikuti capres, pilih capres yang telah dikeluarkan dari hasil ijtima ulama. Saya tanya semua masyarakat puncak berzikir, jawab yang keras semuanya, nanti besok 2024 siap dalam urusan capres pemilihan presiden 2024, siap kamu ikut komando yang besar, siap ikut komando ulama yang lurus, siap memenangkan capres yang dipilih dari hasil ijtima ulama, siap memenangkan. Andaikan capresnya ini menang, harusnya terus dicurangi. Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Tapi penjara. Maju. Di penjara. Ditembak. Mati. Nanti dibilang provokator. Siap lawan kecurangan. Siap lawan ketidakadilan. Kiai Habib ngomong itu goblok. Anak kasih satu hadis. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan bersama para sahabat, Rasulullah melihat ada satu orang yang di mana ini orang sedang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam istaukaba in khatama. Faqala rajul min qaumin ya Rasulullah fa bi ayyi shay'in yakhtim. Faqala bi amin. Faqad istaujana bi amin. Jadi kata Rasulullah, ketika ada orang bersungguh-sungguh sedang doa, Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabatnya, andaikan dia menutup doanya, belum sempat Rasulullah ngomong ditutup dengan apa, sahabat tanya, ditutup dengan apa doanya ya Rasulullah, agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Khatama bi amin faqad istaujaba. Dia khatamkan, dia akhiri doanya dengan kata amin, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima dia punya doa. Maksudnya jangan, coba ini otaknya di mana ya kan saya, jangan hanya gara-gara beda pilihan capres terus disangkut.
menyangkut-pautkan keurusan orang amin diganti kabul. Ini dari mana ini? Ini yang mengajarkan Rasulullah. Oke lah, tak apa-apa. Saya jelaskan. Kalian sebut amin. Terus itu orang mengganti pakai kabul. Hanya gara-gara Anis sama Muhaimin. Itu orang mengganti kabul. Sekarang emangnya mereka tahu di dalam hati kalian ketika ada orang berdoa kalian menyebut amin, ada tiga perkara. Yang satu, apakah amin kalian untuk mengaminkan si capres tersebut agar benar? Satu. Dua, apakah amin kalian untuk mengaminkan untuk mengaminkan doa siang doa tadi agar dengan niat tujuan presiden yang amin itu menang? Yang ketiga, apakah niat kalian memang ikhlas mengucapkan amin bukan untuk presiden manapun tapi karena mengikuti perintah Rasulullah? Memangnya mereka tahu tiga maksud dan tujuan hati yang ada dalam hati orang setiap ngomong amin itu? Mereka tahu gak? Tahu gak? Kalau gak tahu, kenapa mengeluarkan fatwa seperti itu? Sebenarnya sama gobul itu ada tiga orang lain. Jadi gobul jadi. Kalau amin itu kata Imam Nawawi dalam kitabnya, dalam kitab Adibian kalau nggak salah, amin itu banyak arti. Bisa diartikan ya Allah perkenankanlah, ya Allah terimalah, ya Allah jawablah, ya Allah jangan kecewakan hamba. Banyak artinya amin. Gobul pun ya Allah ya gobul ya Allah, gobul ya Allah. Sama mau amin mau gobul, tapi kenapa kok harus ada kata amin ini di seluruh dunia udah amin amin. Kenapa di satu-satu pautin sama amin capres? Ini kan otaknya di mana ulama seperti ini? Betul, betul, betul. Oleh karena saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti tahun 2024 jangan sampai salah. Saya mulai dari kemarin, mulai dari sebelum ijtima ulama itu, saya udah keliling Indonesia untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam untuk memilih capres hasil ijtima ulama sebelum ijtima ulama dikenal. Betul Habib? Habib Muhammad saksi banyak, ada dua anak keliling Indonesia. Anak malam ini ada lima tempat, tapi anak keliling cuma di sini, yang empat anak yang ada di Jakarta. Satu malam itu anak ceramah paling sedikit lima. Kalau malam minggu bisa 10-11. Kita ambillah setengahnya. Kita ambil 7 tempat. Satu kali saya ceramah, apalagi daerah Jawa Barat, Banten, Utara, itu yang hadir bisa 10.000 orang. Hitunglah 50.000 orang satu malam. 5 tempat. 50.000 kali 10 hari berapa? 500 kali 20 hari. Kali 30 hari. 1 juta setengah. Tambah lagi 1 bulan lagi. 3 juta. Tambah 1 bulan lagi. 4 juta. Nah, itu diambil sedikit kan terus. Habib Muhammad, kami semua akan berusaha bersusah payah berkeringat keliling. Kami akan keliling Indonesia untuk memenangkan pasangan capres yang dipilih dalam istimewa ulama. Tapi ingat, saya ingatkan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saya Pak Harbin Smith, kami para kharai, para kiai, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kalian. Tapi kalau nanti kalian menang, kalian khianati rakyat, khianati umat, khianati Islam, saya Pak Harbin Smith orang pertama yang akan melawan kalian. Adil gak Rodi? Adil gak? Harus adil. Jadi suara-suara kalian yang menentukan nasib dan generasi bangsa ke depan. Faham? 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 Ini saya dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Bareng-bareng nyalakan flash HP.